Aku putus sama Mas Mario. Keputusan yang kamu ambil sudah benar. Di dunia ini gak akan mama biarkan siap mama mendukung kamu nak. Selama mama masih hidup. Halia. Siapapun sakiti hati kamu, termasuk Mario. Ternyata memang benar. Alia yang ada di hati kamu sekarang, Mas. Sayang, kamu kemana? Aku bisa hidup tanpa kamu. Mario minta maaf untuk semua yang sudah Mario perbuat. Dan Mario minta izin untuk... Alia! Dia akan menjadi milikku sebentar. Kamu udah gak bisa lagi mengancam Alia. Apa kamu bilang? Kembali menikahi Alia. Pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Tertawan Hati pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 hari ini. Dan tentunya kita semuanya ikut sedih yang ngeliatin Alia dan juga Mario yang lagi pada broken heart. Ya akhirnya mereka berdua sama-sama patah hati karena pada akhirnya Alia lebih memilih untuk putus sama Mario. Tentu saja Mario sangat kaget ya dengan keputusan Alia ini, tetapi ini adalah yang terbaik menurut Alia. Ya karena Alia tuh gak mau ya merebut Mario dari Soraya, dan dia pun merasa kalau Soraya itu lebih baik daripada dirinya untuk Vano dan juga Sana. Nah tentunya kalian juga pasti makin penasaran kan bagaimanakah nanti dengan Eric, karena sekarang ini mulai kelihatannya kalau Eric itu rada-rada ada liciknya juga. Nah kira-kira apakah benar yang dikatakan oleh Alisa kalau kebangkitan Soraya adalah Eric yang membuatnya? Kemudian terlihat ya di sini Mario yang datang kembali ke rumah Alia untuk menikahi Alia. Nah, kira-kira apakah akan direstui? Simak kelanjutannya terus bersama Kapten K. Terima kasih.